Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Profesor Dr. Andes Dafik MSc PhD. Saya dilahirkan di Situbondo 2 Agustus 1968 dan saya adalah alumni daripada Universitas Jember untuk program S1. Kemudian saya melanjutkan untuk program magister di University of Manchester, United Kingdom, Inggris, dan terakhir menyelesaikan program doktor di University of Ballarat, Australia. Pada tahun 2013, saya dianugerahi gelar fungsional tertinggi, yaitu guru besar atau profesor. Tahun ini saya diamanai oleh pengurus Indoms Jawa Timur untuk menjadi salah satu calon presiden Indoms masa bakti 2024 sampai dengan 2026. Adapun visi misi saya, andai kata saya terpilih sebagai presiden Indoms, adalah sebagai berikut. Untuk visi Indoms menjadi perhimpunan unggul dalam pengembangan matematika dan pendidikan matematika di Indonesia, serta mampu menghasilkan dampak yang signifikan baik secara nasional maupun internasional. Untuk misi ke depan Indoms saya bagi dalam 3 kategori. Pertama, bidang pendidikan, memberi masukan pada prodi dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum bidang matematika dan pendidikan matematika sesuai outcome based education dan prinsip kemerdekaan belajar untuk raihan capaian pembelajaran yang terekognisi nasional maupun internasional. Untuk bidang penelitian, mengembangkan penelitian dalam bidang matematika dan pendidikan matematika yang berpotensi menghasilkan novelty yang tinggi sehingga dapat dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, serta ikut meningkatkan reputabilitas jurnal yang dikelola Indoms untuk raihan rekognisi dan citasi tinggi. Sedangkan untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu mendifusikan hasil-hasil penelitian dalam bidang matematika dan pendidikan matematika untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, terutama dalam pengembangan kompetensi SDM matematika yang adaptif dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dari visi dan misi itu, maka dapat saya uraikan fungsi utama organisasi Indoms. Yang pertama, memberikan masukan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta berusaha memenuhi standar pendidikan internasional sebagai bagian dari masyarakat pendidikan global pada prodi matematika, pendidikan matematika untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketercapaian IKU PT yang optimal. Kedua, memberikan masukan kepada dosen matematika dan pendidikan matematika untuk berkontribusi dalam mewujudkan University Scholars and Toward Research University Program melalui penguatan kelompok riset dan hasil penelitian dosen berupa prototipe, publikasi, buku, bisa buku ajar, buku referensi, monograf dan chapter, paten serta HAKI yang inovatif, kreatif dan berdaya saing global dan mengabdikannya pada masyarakat terutama pada level persekolahan. Andai kata saya diamanai sebagai Presiden Indoms masa bakti 2024 sampai 2026, maka saya akan membawa organisasi ini pada tahun 2024. Indom harus unggul di Indonesia ditandai dengan munculnya RG Matematika yang menjadi pusat unggulan IPTES. Kemudian tahun 2026
Indoms unggul di kawasan ASEAN ditandai dengan The Leading Mathematics Researcher di kawasan ASEAN. Kemudian dengan meletakkan fondasi selama 2 tahun saya memimpin, harapannya di tahun 2030 Indoms unggul di kawasan ASEAN, di tahun 2035 Indoms unggul di dunia. Bagaimana strategi pencapaian target organisasi Indoms tahun 2024 sampai tahun 2026? Maka tiga hal yang harus kita lakukan yaitu kerja keras, keistiqomahan, dan kebersamaan. Dalam hal apa? Yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian matematika dan pendidikan matematika. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran matematika pada perguruan tinggi dan persekolahan. Yang ketiga, dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB untuk SDM matematika dan pendidikan matematika. Yang keempat, peningkatan kualitas tata kelola dan sinkronisasi organisasi Indoms dengan organisasi terkait seperti IMES, INAKOMS, dan lain-lain. Ini dilakukan pada bidang pendidikan, bidang penelitian, dan pengabdian untuk mencapai Indoms unggul dalam pengembangan matematika dan pendidikan matematika di Indonesia. Demikian paparan visi dan misi saya. Dan saya mengajak para dosen matematika dan pendidikan matematika di seluruh Indonesia yang menjadi anggota Indoms untuk menjatuhkan pilihan pada diri saya sebagai calon presiden Indoms di acara konferensi Indoms yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli dan mohon doa restunya selalu. Jangan lupa mengambil PIN di website Indoms dan kemudian jangan ragu memilih saya. Wayai Indoms menjadi organisasi unggul di Indonesia, ASEAN, Asia, dan seluruh dunia.